Jadi ini kita akan menginterview, ini adalah salah seorang calon penerima scholarship untuk kuliah di Oxford sama Harvard. Hai, welcome back to WTF Nge. Apa kabar teman-teman semua? Pasti dong udah kangen sama kita-kita di sini. Hai. Loh, kenapa? Ih, aku bawa dong. Oh, oh jelas. Kita hari ini mau ngapain nih? Kita hari ini mau pakai rapi, wangi. Assalamualaikum dulu dong. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita harus lebih resmi karena kita lagi mau wawancara. Jadi ini kita akan menginterview, ini adalah salah seorang calon penerima scholarship untuk kuliah di Oxford sama Harvard. Dan dengar-dengar waktu pembuatan piramida dia sempat menjadi konsultannya juga. Dia juga termasuk penemu Gehu ya, dan tahu isi ya. Bukan penemu gemblong di Pasteur. Wah. Dia juga loh. Jadi ini adalah kita benar-benar harus serius banget nanya interview sama dia karena kita harus mengukur apakah memang benar dia mempunyai cukup kredibilitas yang pas untuk bisa membuat kita mengirimkan dia sebagai salah satu peserta scholarship untuk kuliah di Harvard sama di Oxford. Kayak lebih dia kayaknya bakal pilih dua-duanya sih. Oke, kita akan coba, kita akan langsung interview with 2 years old. Oke, ini langsung ada di hadapan kita. Ini adalah calon. Alhamdulillah kita sudah dia sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Di depan kita. Kita akan langsung ngobrol. Halo, ini adalah calon penerima scholarship kita. Iya. Apakah Anda benar saudara Tohir? Iya. Lengkapnya Tohir Tahrin Tarom. Tohir Tahrin Tarom. Baik, kita akan langsung memberikan mengajukan beberapa pertanyaan dari berbagai aspek pengetahuan, baik itu pengetahuan dasar sosiologi, arkeologi, metafisika, geografi, ilmu bumi, ilmu tanah, PKK dan juga kertangkas kerajinan tangan kesenian. Iya. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Mudah-mudahan saudara Tohir bisa menjawab karena ini akan mempengaruhi aspek penilaian. Tapi saya yakin dengan bakat yang dimiliki saudara Tohir ini dia bisa menjawab semua pertanyaan yang benar-benar enggak harus dijawab. Oke, baik. Kita akan mulai dulu dari ilmu pengetahuan dasar. Lengkapi lagu berikut ini ya. Oke, coba. Kerja keras sebagai apa, saudara Tohir? Kuka. Bisa loh. Tidak terpikirkan. Luar biasa ya. Tidak terpikirkan oleh nalar anak-anak. Coba-coba penasaran. Anak-anak yang sudah akil balik seperti dia ya. Iya, coba-coba kamu kasih lanjutan lagi. Oke, baik. Niat hati bahagiakan. Mami, ayah. Oh. Mami sama ayahnya. Mami sama ayahnya itu kan orang tua ya. Iya. Bisa dia tuh menyesuaikan apa yang terjadi yang current ya, yang ya, kira-kira bayi seperti ini makanannya apa ya? Apa? Intelijennya udah bisa melebihi rata-rata manusia ya. Saudara Tohir, kira-kira konsumsi protein sehari-hari Anda itu biasanya didapatkan dari apa? Gajah. Luar biasa sekali ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, saudara Tohir, objek luar angkasa yang dapat menghasilkan cahaya sendiri karena adanya proses pembakaran gas di dalamnya, itu istilah umumnya biasa dikenal dengan apa? Gang. Wow, oh my god. Bisa. Sementara bayi-bayi yang oh my god. Sementara bayi-bayi pada umumnya tuh masih baru belajar alfabet, dia sudah mengenal ilmu bumi dan juga antariksa ya. Luar biasa sekali. Saya umur segini tau gak gimana? Lagi main gundu dan cepet sarung pulang taraweh. Enggak lah, lebih keren. Apa? Enggak lah sih. Baik, silakan Bapak pertanyaan selanjutnya. Suatu struktur kerajaan, seorang raja dan perdana menteri didampingi oleh iya dong, kalau raja bisa, ya? Raja perlu segala sesuatu pasti mbaknya yang ngaruhin. Jadi kalau apa-apa mbak gitu ya. Iya. Jadi tidak harus selalu oleh tidak harus selalu ratu dan juga permaisuri, tapi juga didampingi oleh mbak ya. Luar biasa sekali. Karena mbak itu mengasis ke tugas raja ya. Pemikirannya kritis loh. Betul. Luar biasa loh. Kecil-kecil nih pemikirannya kritis, garing serta renyah. Iya. Luar biasa sekali. Kayak
unbelievable gitu. Benar-benar kayak di luar nalar dan di luar logika, karena kadang-kadang cinta ini tak pakai logika ya. Baik, dan kita akan berlanjut ke aspek selanjutnya. Jika dilihat dari struktur perubahan genetika, mamut itu berubah strukturnya sehingga sekarang itu menjadi dada. Yeay! Tidak terpikir. Oh my. Teori evolusi teori evolusi sudah dikuasai oleh anak yang usianya bahkan 2 tahun. Habis makan sayur apa kok mukanya asam sekali? Kaget. Asam sekali ya? Kaget. Sampai asam urat aku. Emang ya, ekspresi bukan. Kaget biasanya kayak nggak common aja gitu, nggak umum anak umur 2 tahun udah ngerti teori evolusi gitu loh. Common maksudnya les matematika itu. Umum. Keren, common, less common. Sebuah benda jika terpengaruh oleh gaya gravitasi maka akan membuat sebuah benda dilempar ke udara, akan membuat benda tersebut menjadi. Bisa tahu. Pasti ini ada hubungan darah sama Newton. Bukan Newton loh. Newton teori gravitasi. Enggak, lebih ke New Year. Tahun baru. Enggak ya? Oh, mungkin tahun barunya di Amerika, di New York ya. New York, New York. Bisa lo kepikiran benda dilempar bisa ya jatuh. Ternyata. Terus saya lihat dia. Sedap. Sekarang huruf-huruf hijaiyah. Oke, baik. Setelah alif, hurufnya apa? Ba. Bisa tahu. Tahu. Ini itu masih basic. Kita coba yang lebih advance. Coba. Abis lam, mim, nun, terus udah gitu apa? Wow. Enggak, sorry guys. Ini di luar nalar banget sih Tohir. Kita speechless banget. Kita pusing, kita enggak ngerti, kita kaget. Kita benar-benar lam mim nun. Wow. Dia bisa jawab wow. Dia harus harusnya dikirim ke Wakanda karena dia tuh benar-benar wadidaw. Coba selanjutnya ya. Penyanyi terkenal inisialnya BCL memiliki nama asli Bunga. Buk. Biarkanlah saja dulu. Dia mengerti loh sama current issue ya. Ih, luar biasa. Oke, coba yang lain. Coba. Sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank itu biasa disebut dengan bunga. Anak sekecil ini berlari dengan waktu loh. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Sementara anak-anak lain disuruh jajan ke warung aja, diminta kembali aja masih belum ngerti, tapi dia udah bisa ngapalin istilah-istilah perbankan, bunga deposito, ekonomi. Bunga. Itu benar-benar. Ini kayaknya nggak cukup kalau kita tepuk tangan berdua, kita harus tepuk tangan berdua. Iya. Jadi tepuk tangan untuk mengapresiasi Tohir nih. Tohir luar biasa sekali. Tapi kita harus lihat juga dia dari segi kanak-kanaknya ya kan. Sebenarnya dia jiwanya memang kanak-kanak atau enggak? Teman bermain dan belajar siapa Tohir? Bapak. Dia kenal. Itu padahal majalahnya zaman kita kecil. Jiwa kanak-kanaknya tuh kayak masih ada di situ. Zaman dia kecil enggak ada. Ada enggak sih, masih ada enggak sih? Sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Jadi jiwa kanak-kanaknya tuh masih ada di sana gitu, luar biasa. Berarti dia tahu temannya Bona dan Rongrong. Kalau begitu Tohir luar biasa, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan semua pertanyaan ini bisa berfaedah, bermanfaat dan juga bisa menginspirasi batita-batita lucu yang ada di luar sana supaya bisa banyak belajar seperti Tohir ya. Okay. Baik, Tohir terima kasih atas waktu dan kedatangannya ya. Kita doakan mudah-mudahan yang terbaik untuk Tohir. Amin. Biar Tohir selalu hits dan Pinter. Luar biasa sekali Tohir. Oh, tips biar bisa pintar kayak gini, tipsnya banyak-banyak apa sih? Bobo. Oh, bobo. Padahal cuma bobo tapi bisa pintar ya. Enggak baca kok saya.
udah baca berulang kali, sampai saya bakar, saya minum, bukunya nggak masuk juga kok. Bisa begitu ya? Bobok dong bisa ya? Luar biasa sekali. Kan biasanya anak tuh bisa pinter tuh karena nasihat dari orang tua ya. Dari mami sama ayahnya, nasihat yang selalu ditekankan ke Tohir sampai akhirnya Tohir bisa seperti ini tuh nasihatnya apa sih? Oh, aum ya. Aum. Oh, jadi kalau enggak belajar mungkin kena cakar mungkin ya. Iya. Oke, baik kalau begitu itulah dia interview kita kali ini. Terima kasih banyak saudara Tohir untuk waktunya. Dan terima kasih kepada WT Friend dan Togethers yang udah nonton. Jangan lupa kasih saran mungkin, buat kita-kita. Iya, kalau misalkan ada pertanyaan lain juga yang bisa diberikan oleh Tohir dengan jumlah perbendaharaan kata yang lebih Tohir kuasai. Silakan tulis di kolom komen, like dan juga subscribe ya, dan jangan lupa enjoy nonton video kita. Sampai ketemu lagi di WTF Ngeng. Dadah. Gak, kepala kamu kok kepotong ya? Kok gini-gini? Kurang tinggi ya? Enggak, kebalik. Oh iya, ih kok kamu pinter sih? Hai, welcome back to belum dong. Apaan? 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3. Dia 2 tahun di atas kita apa 2 tahun umurnya 2 tahun? Dia 2 tahun di bawah kita. Kan kita masih batita ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di WTF. Wet. Sampai ketemu lagi. Aduh, kepalanya kekencengan nih bandananya.